Abang udah lama di sini katanya kan Bang? Udah senior kan Bang? Di BNI saya. Iya di BNI, ada Ambon juga di situ. Berantem yuk Bang. Udah berantem aja lu Bang. Gitu, saya gak pernah rebut-rebut, maksudnya enggak. Saya gak pernah gitu. Oh, senyali apa nih Abang nih Bang? Jadi kalau emang ada lah. Oh, 10 ribu Bang. Hah? 10 ribu Bang? Wah, kagak bener. Serius nih Bang? Serius, 10 ribu aja Bang. Terus baru jaga aku gitu. Aku, toran kurang nih. Itu baru jaga. Biasanya 110 soalnya. Baru jaga gitu. Hmm. Baru jaga, tapi 10 aja Bang. Aku gak goceng. Yolaiku, kembali lagi bersama saya dengan Lauren Hutagalung TV. Di video kali ini, saya mau mencoba ngajak berantem orang gak dikenal. Kebetulan orang yang gak dikenal ini adalah tukang parkir. Nah, itu tadi pas saya lewat tukang parkir di daerah Cipinang ini, itu gede banget kan? Cuman saya coba beranikan diri, ngajak berantem. Masalah, yaitu rebut lahan parkir lah, gitu. Terus saya mau tahu nih gimana reaksi dia. Kalau dia mau marah, ya saya kabur juga kan? Cuman saya mau tahu aja gitu. Terus nanti di awal itu saya tanya identitas si target sama si penjual yang ada di tempat dia parkirin. Jadi saya diam-diam kan. Nanti saya tanya nih si ibu nama targetnya siapa. Kurang lebih seperti itu. Penasaran dengan aksi saya? Langsung dengan itu. Mbak, bakar ada nggak? Ya? Bakar. Bakar? Nah, ayam bakar ada. Nama tang parkiran itu siapa ya Mbak? Parkiran. Siapa namanya? Dagol. 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 Dagol atau Dagor? Bagol. Bagol. Oh ya. Ntar ya aku parkir motor Bagol ya. Bagol ya, Bang? Bang Bagol ya? Hah? Bang Bagol ya? Iya. Kenapa itu, Bang? Hah? Kenapa aku nyariin Abang nih, Bang. Kenapa itu? Hah? Mana? Sini aja, Bang. Bang. Abang udah lama di sini katanya kan, Bang? Udah senior kan, Bang? Di BNI saya. Iya di BNI ada Ambon juga di situ. Berantem yuk Bang. Maksudnya? Berantem yuk. Maksudnya? Berantem aja gitu. Oh, enggak maksudnya masalahnya apa? Nah parkiran katanya Bang Bagol yang nguasain di sini katanya gitu. Tanya orang aja tuh Bang. Saya cuma. Jauh kan sopan-sopan dari bangan Bang Bagol ya. Iya. Saya tukang parkir. Iya aku juga tukang parkir nah, Bang. Gitu. Yang pegang parkiran. PPR. Enggak di sini Ambon Bang. Kita yang koordinatornya soalnya. Terus Bang Bagol itu sering rebut-rebut lahan katanya Bang. Saya nggak. Ini sensitif banget soalnya Bang. Bulan puasa. Saya nggak pernah begitu. Soalnya kan laporan itu Bang Bagol orangnya gede tinggi katanya gitu. Saya nggak pernah. Kalau emang abang ada orang yang bilang saya ngerebut nih, tunjukin. Saya nggak pernah rebut-rebut Bang. Hah? Saya nggak pernah ngerebut-ngerebut lahan orang, apalagi penjaringan orang. Orang butuh makan Bang, saya rebut. Iya, kita kan butuh makan. Ini sensitif banget soalnya. Iya, Bang. Saya nggak pernah namanya ngerebut. Abang lagi cari makan, saya rebut. Saya bukan jago Bang. Ya, kita nggak jagoan iya. Namanya. Saya nggak pernah ngerebut-rebut orang lagi makan, apa enggak. Udah berantem aja lu Bang. Gitu, saya nggak pernah ngerebut-rebut. Maksudnya, enggak. Saya nggak pernah. Oh, gitu. Senyali apa nih Abang nih Bang? Maaf ya Bang, saya nggak pernah namanya rebut. Gitu. Maaf, jadi saya minta maaf. Kalau memang saya ada salah, saya minta maaf. Terus kalau memang nih ada abang laporan, ada saudara abang. Ini abang jagoan di sini, gitu. Abang kan
itu orang Surabaya datang juga. Kalau ada laporan saudara abang yang ini gue lagi cari makan direbut, saya minta maaf, saya nggak pernah gitu. Saya nggak pernah namanya direbut. Namanya pas Bagul, orangnya gede tinggi, iya, pas saya. Depan BNI katanya. Iya, saya pas di BNI. Iya, berarti abang, aku iya. Tinggi juga nih, gimana nih? Ya udahlah, teman-teman kita mau datang nih, cuman enggak jangan-jangan sendiri aja Bang Bagul juga orangnya sendiri katanya. Nah, aku kan memperjelas nih, Bang, aku datang sendiri. Saya enggak pernah memang kebetahan, apalagi pendaringan orang, Bang. Makan-makan pendaringan orang saya enggak pernah. Kalau abang ada saudara yang parkir, saya usir. Maaf-maaf aja, saya enggak pernah usir-usir orang, Bang. Saya parkir kosong, saya parkirin. Ada yang parkir. Enggak pernah saya parkir, enggak apa. Maaf aja, Bang. Saya nggak pernah begitu orangnya. Apalagi namanya pas nih, Bang. Abang. Saya didikan orang tua, saya nggak pernah ngerebut lahan apa, makanan orang. Gitu, Bang. Jadi kalau emang ada lahan... Udah, Bang, 10 ribu, Bang. Hah? 10 ribu, Bang. Wah, kagak bener. Nah, serius nih, Bang. Iya, 10 ribu aja, Bang. Terus, baru jaga. Aku gitu. Toran kurang nih. Itu baru jaga. Biasanya 110 soalnya. Baru jaga gitu. Hmm. Baru jaga, tapi... 10 aja, Bang. Aku nggak goceng. Oh, baru tahu suaranya. Iya, malu-maluin abang ya, Bang Bagul mah. Baru jaga. Ya, kalau kita mau, Bang, kalau emang jagoan, saya ngapain jaga? Parkir aja. Saya suruh orang aja. Goceng aja, Bang, goceng. Iya. Maaf. No. Receh. Iya, makasih aku tahu sendiri, Kang Parkir. Ya, aku tanya dulu dah, si Ambon. Apa benar? Enggak, ya kan ditanya bagul enggak, gitu di kantor kita itu dia marah-marah ini bagul cari itu bagul gitu. Enggak, siapa ini? Ambon, Bang. Ya, di sini kan Ambon banyak. Yang dari Kelapa Gading kita juga, Bang. Ambon. Nah, FBR kan namanya ini Pak Pilet kan? Pak Pilet. Iya, Pilet bukan Pilet. Pilet kan, Bang. Abang dari mana? Yang sini, Bang. Enggak, kita koordinatornya. Koordinator dari mana? Koordinator iya, Bang. Kalau bagul katanya. Kenapa marah-marah? Ya, cuman satu situ bagul katanya. Gitu. Bagul si Manung Kalit, Bang. Bagul si Manung Kalit. Bukan, Bang. Salah orang dong, Bang. Ya, tenang aja, Bang. Yang gini udah biasa, Bang. Yang gini saya udah biasa. Berarti bukan bagul tanya dulu orang itu siapa ini, oh baru gitu udah. Oh, alah. Udah biasa, Bang. Oh, bukan Bagul si Manung Kalit, Bang. Saya di jalan udah biasa begini-gini, Bang. Jadi tenang aja. Oh. Ya kan? Saya yang ngadepin begini-gini udah biasa, Bang. Ya kan? Ntar aku jelasin nih. Walaupun ajak Abang ajakin berantem, saya bukan tipe orang berantem. Benar. Saya bukan tipe orang berantem. Dan saya juga bukan penakut, saya orang Surabaya. Kan? Saya orang Surabaya. Yang kita takutkan hanya Tuhan, Bang. Nah, Bang, saya balikin, Bang. Udah, tenang. Enggak apa-apa, Bang. Udah, tenang. Enggak. Salah orang saya, Bang. Abang masih YouTube, Bang. Prank. Bruh. No. Itu pameran. Saya nge-prank, Abang. Saya YouTube. Saya takut sama Abang. Bukan. Saya bohongan, Bang. Bukan namanya. Iya, bohongan. Apa? Gua nyali sih, cuman nih soalnya saya dibogin betul. Aku udah siap-siap. Kalau abang giniin nih saya kabur, Bang. Badan gua besar nih. Iya ya. Gua pakai ini. Iya benar. Gua pakai akal pikiran. Saya deg-degan juga. Walaupun lu bawa barang, gua pakai akal pikiran. Kenapa? Gimana perasaan abang nih? Mohon maaf sebelumnya, Bang. Gimana perasaan abang nih? Saya wawancara dulu ya. Perasaan kita, Bang, ya. Kita hidup di jalan udah biasa sih. Benar. Ada setan aku udah biasa. Oh begini gini doang. Kenapa ya kan? Sebelum abang datang orang pasti abang tanya orang. Ya kan? Abang tanya itu siapa? Oh bagus. Oh ya. Itu udah biasa kita di jalan, Bang. Udah biasa yang begini gitu. Biasa ada. Ya kan? Lain soal ya kan abang berantem ya kan. Kita enggak ladenin, Bang. Iya, lagian ya kan enggak ada jelas masalahnya. Kepuk, ya kan 2 kali 3 kali ya kan baru. Enggak ada jelas masalahnya juga, Bang. Iya. Kalau ada jelas masalah menghina, merendahkan baru itu, Bang. Nah. Kenapa? Apalagi bawa keluarga, aku gak bawa keluarga tadi, Bang, ya. Iya, gak merendahkan, Bang, ya. Iya, hanya berantem aja. Lalu buat ujung-ujung berantem gini. Iya, gak jelas, Bang, gue. Ya kan, gini kan. Kalau buat gue, udah biasa di jalan. Biasa, ya.
namanya orang cari makan, perut lapar ya kan. Sama bang ya kan, orang aku lapar ya kan, gue berantem ini, biasa bang, iya. Cuman kita gak gampang sih kepancing emosi. Ya tapi kan, gitu. Gue gak jelas bang, orangnya datang gak jelas. Iya ya kan, makanya gue bilang ya kan. Walaupun nenek kata jelas orang tengah duduk domba ya kan. Buat gue sih, gue senyum doang. Senyum doang. Abang udah berapa lama sih bang? Gue di BNI ini sejak awal. Tadi udah saya nanya sama ibu, abang dengar ya? Namanya Sopo. Kalau saya ujuk-ujuk, oh nggak dengar ya. Tadinya sebelumnya, saya nanya sama ibu, tukang parkir sono siapa? Biar enak aja ya, dramatis. Biar saya tahu nama targetnya gitu. Jadi, judulnya ini ngajak orang berantem gitu bang. Gak apa-apa tayang YouTube bang. Gak apa-apa. Bang. Dadah dulu bang. Saya mau makan di sini bang, nanti parkiran ya. Oke bang ya, mohon maaf lo bang ya. Hiburan aja. Oke bang.